Yo yo yo, what's up guys, ketemu lagi dengan gue Rahman Gamers Celine. Oke oke, kali ini gue bakalan main Call of Duty lagi guys. Dan gue ini udah ada di kayak test server gitu ya guys. Ini versi global, test server versi global. Dan ini itu adalah test server untuk bocoran update season selanjutnya ya guys. Oke, mari kita lihat ya guys, ada apa aja yang baru. Oke, ini untuk misinya baru ya guys, yang dulu ini di remove. Jadi nggak ada yang kayak dulu gini, udah diganti jadi baru ya guys. Kita lihat di multiplayer. Nah, jadi ada ini ya guys. Nah, di sini ini adalah misi-misinya ya guys. Ini tema apa lagi? Gak tahu. Ini season. Nah, ini guys. Yang pertamanya udah beres ya guys. Jadi misinya itu di sini guys, kalian bisa beresin misi sekalian dapat kredit ya guys. Tuh 20.000 battle pass ya guys. Untuk battle passnya di sini ya guys. Jadi dialihkan lah yang dulu misinya kayak gitu jadi seperti ini ya guys. Oke. Dan ini ada nukerin emas, batangan emas ini gue juga nggak tahu buat apa. Ini ada paro. Ini ada cryo bomb. Cryo bomb gue udah punya ya guys di sini karena langsung dikasih ya guys. Tapi ini kok bisa ditukerin lagi ya? Buat apa cuy? Ini paro ada dua, loh. Atas bawah paro cuy. Waduh, gimana ya? Gue pilih yang bawah aja lah, sama aja cuy. Kita tukerin aja. Nah, oke. Oke, kita keluar lagi. Nah, ini guys, untuk cryo bomb gue udah punya ya guys. Jadi nggak usah nukerin lagi di situ. Oke, dan ini cryo bomb ini bisa melambatkan lawan ya guys. Bacanya slow itu. Kita nanti coba. Dan ini ada operator skill baru, Annihilator ya guys. Ini senjata koboi karena sesuai tema ya. Kayaknya temanya koboi gitu ya guys. Oke, mantap juga nih senjatanya nih. Ada lambang naganya juga, cuman gua belum tahu gimana bagusnya. Dan ini ada beberapa mode baru dan map baru. Ini sniper only udah biasa ya. Nah, ini ada capture the flag dan ada kill conflict ya, guys. Oke, kita langsung ke match ya, guys. Oke, sip. Ini sudah ada di match-nya. Kita bisa coba langsung ini aja ya guys. Kita coba. Oke. Okay. Wah, ada musuh cuy. Lah. Anjay, hilang. Lah, bomnya kemana bro? Bomnya kemana? Kemana? Kok hilang Bambang bomnya cuy? Waduh. Kayaknya kena itu ya guys. Siapa sih yang buat anti-bom itu ya guys? Kayaknya kena itu jadi meledak bomnya. Hilang. Ini apa sih? Gue nggak begitu ngerti ya guys. Waduh, ini ada musuh nih. Capture the flag. Kayaknya suruh maling gitu ya guys. Maling bendera harusnya ya. Gue main di Call of Duty yang di Xbox ya. Gak tau, lupa lagi apa itu. Call of Duty apa ya, lupa lagi gue. Itu harus maling gitu guys. Maling bendera terus bawa. Ini apa sih yang dimaling? Oh, kotak guys. Kotak-kotak. Oke. Okay. Udah rata nih. Oh, ada recovery-nya juga ya, guys. Jadi kita bisa isi darah dan baru sadar gua, guys. Darahnya ada dua lapis, cuy. Itu dua lapis atau emang satu lapis disekat ya, guys? Nggak tahu juga. Oke, okay, dapat tuh operator skill-nya kita aktif ya, guys. Kita coba aja ya, guys, operator skill-nya. Oh, duh, bentar. Rame nih, rame. Untung bot ya. Musuhnya masih bot nih guys. Oke, kita langsung coba aja gimana. Katanya nggak harus nge-aim ya. Oh, aduh mantep cuy. Mantep. One hit. Rata boy. Gue baca tadi deskripsinya nggak harus aim. Jadi kita bisa nembak ngasal tapi kita bisa kenain musuhnya guys. Tapi itu
Kayaknya perlu aim deh. Oh, nggak kena. Kok nggak kena ya? Harusnya kena, cuy. Kan nggak harus aim. Waduh, nggak kena lagi. Oh, ngerti-ngerti, guys. Oh, jadi gitu, guys. Kalian yang nggak ngerti, kita lihat replay-nya ya, guys. Ngerti-ngerti, guys. Jadi itu harus aim sih. Tapi ya, gitulah, guys. Nih. Nih, gua aim ke... Tuh. Gak kena, guys. Jadi gua aimnya itu ke luar dari kotak-kotak merahnya, guys. Jadi kita itu harus nge-aim ke kotak merahnya walaupun gak kena tembaknya, gak kena ke karakter. Tapi karakter itu pasti mati, guys, kalau kita nembak di zona kotak merahnya itu, guys. Jadi kita tetap aja harus nge-aim ke kotak merahnya. Tapi itu lebih mudah ya, guys. Oke, kita kembali nih. Oh, mantap. Langsung menang, guys. Dua round ya. Dan maling itu harus tiga kali ya, guys. Oke, kita coba ini bomnya, guys. Lupa, guys, belum dicoba. Aduh. Oh, gitu, guys. Ada zona-zona biru gitu ya, guys. Nyembur tuh. Oh, jadi ke freeze gitu ya, guys. Kita coba lagi. Waduh, ada musuh di sini. Ini robot nggak ada kepalanya, cih. Kepalanya hilang nih. Dan di sini kalau udah mati nggak bisa di skip ya, guys. Tuh. Kita harus tunggu loadingnya beres ya. Nggak bisa di tap dua kali. Biasanya tap dua kali langsung hidup. Oke, mati lu. Sip. Langsung ambil. Mantap. Oke, untung bot nih lawannya nih. Agak mudah nih. Oke, guys. Dikit lagi. Sampai. Mantap. Aktif semua nih. Oke. Ada recovery lagi, cuy. Oke, sip. Victory, guys. Kita menang, guys. Dua round menang, cuy. Lumayan. Oke, guys. Kayak gitu ya, guys. Review gue tadi. Gimana, guys? Dan ini di Battle Royale juga ada skill baru ya, guys. Buat kalian yang penasaran, tunggu di lanjut video aja ya, guys. Bye-bye.